Hai dan Assalamualaikum. Okey, saya Nur Aina Bila binti Hajali dari ISMP Geografi dan sedang berada di semester 4. Untuk tugasan geografi bandar dan metropolitan ini, tajuk tugasan saya adalah Pekan Parit Raja. Sebelum itu, saya akan menceritakan serba sedikit tentang sejarah Pekan Parit Raja. Parit Raja adalah sebuah kampung di Muar, Johor dan juga menyamai sebuah mukim di daerah Batu Pahat, Johor. Kampung ini kecil namun besar sejarahnya. Kawasan ini yang asalnya dikenali sebagai Jajahan Padang melangkaui beberapa kampung sekitar. Di jajahan inilah berlakunya peristiwa Perang Parang Panjang. Kampung ini dikenali sebagai Padang kerana ia meliputi kawasan Kampung Seri Menanti hingga Kampung Tadah Utara di Jalan Junid pinggir Kuala Sungai Muar. Ketika itu, perumahan penduduknya begitu padat sehingga berlakunya kebakaran besar sehingga kawasan ini menjadi Padang Jarak Padang Tekukur dan penduduk dari kampung lain menggelarnya Padang. Ketika ini, sempadan Parit Raja bermula dari Parit Amal sehingga Parit Besar memperoleh nama sempena lawatan kerabat diraja Johor yang mana dikatakan ada raja yang berhenti di kampung ini untuk mendapatkan air minuman. Untuk pengetahuan semua, Parit Raja ni juga mempunyai keistimewaannya. Okey, apa keistimewaannya? Okey, keistimewaannya adalah pada kedudukan lokasi Parit Raja tersebut. Pekan Parit Raja tersebutlah. Kedudukan Parit Rajanya di antara Bandar Batu Pahat dan Bandar Keruang. Okey, Pekan Parit Raja ni dekat tengah-tengah. Jadinya penduduk boleh pergi ke Bandar Batu Pahat dan boleh pergi ke Bandar Keluang, senang, pergerakan dia senang sebab Pekan Parit Rajanya kedudukan dekat tengah. Pada tahun 1950, jumlah penduduk di Pekan Parit Raja ini hanyalah seramai 3,379 orang. Selang dalam beberapa dekad, jumlah penduduk di Pekan Parit Raja ini bertambah sebanyak 18,131 orang pada tahun 2021 dengan adanya limpahan pembangunan ekonomi dan fizikal telah berlaku dengan pesat di Pekan Parit Raja ini, terutamanya dengan adanya pembinaan hotel, perindustrian dan juga pembangunan-pembangunan perniagaan, yang di mana dengan wujudnya perkara-perkara ini telah menarik minat orang luar untuk bekerja di Pekan Parit Raja ini. Ni churros yang kita beli tadi tu. Sedap. Kita patut sokong peniaga yang macam tu. Diorang peniaga yang memang paling sedap. Lepas ni kita akan cuba satu keunikan yang ada di Pekan Parit Raja, tapi di merangkumi negeri Johor juga, iaitu laksa Johor. Itu nama kedai dia. Uniknya sebab dekat sini laksa dia menggunakan mini yang pendek-pendek. Kedai lain tak ada tapi kedai ni ada. Itu yang menarik minat laksa dekat sini. Hai, okay, sekarang lepas ni kita akan pergi ke Taman University. Di mana Taman University tu ialah taman pendidikan. Orang parents cakap sini adalah taman pendidikan. Okay, kita nak tengok apa yang ada dekat Taman Pendidikan tu. Okey, kita dah sampai dah. Ini adalah Taman University Pekan Parit Raja. Banyak sangat bangunan yang ada kat sini. Banyaknya kat sini adalah bangunan perniagaan. Untuk pengetahuan
pengetahuan anda, Taman Universiti ini ataupun orang Pek Raja panggil Taman Piu mula dibangunkan pada tahun 2003. Kedudukan taman ini juga adalah kedudukan yang strategik kerana berhampiran dengan dengan tempat-tempat pendidikan, iaitu antaranya ialah KKTM iaitu Kolej Kemahiran Tinggi Mara, dan juga yang kedua adalah UTHM iaitu Universiti Tun Hussein Al Malaysia. Hal ini telah menjadikan taman universiti ataupun Taman U menjadi taman yang berprestij tinggi dan mempunyai banyak kemudahan dan prasarana yang pelbagai. Okay, ini mango peluk yang saya beli tadi. Oh, sedapnya. Dia meriah sangat dia punya mango peluk dia. Okay, ini adalah bangunan-bangunan perniagaan. Okay, contoh kat sini banyak perniagaan yang dijalankan. Biasa waktu-waktu tengah hari dekat bahagian sini memang sibuk sangat. Ramai daripada tempat kerja akan keluar mencari makanan dekat Taman View. Okey, saya nak review sushi anak kampung yang saya beli tadi. Okey, sebenarnya saya nak review dekat luar. Tapi dekat luar hujan, memandangkan kalau hujan saya akan review dalam kereta aje. Okey, kita tengok apa yang sushi yang saya beli. Akan tunjukkan kawasan perumahan di belakang Taman Universiti ataupun Taman U. Macam yang telah dikatakan, kawasan perumahan ini terdapat 3,000 perumahan ataupun penduduk yang duduk ataupun yang berhijrah di taman ini atas dasar pendidikan ataupun pekerjaan. Sekarang sedang berada di kafe Secangkir ataupun nama dia diberikan iaitu Secangkir Kopitiam. Menu yang ada di sini disediakan adalah pelbagai jenis kopi dan juga masakan kampung. Okey, yang uniknya kat sini adalah wujudnya ataupun terdapatnya masakan kampung di dalam kafe. Pada saya jarang sekali lah nak nampak ada jumpa kafe macam kedatangan saya pada hari ini. Saya tak order masakan kampung tapi saya order kopi dan juga snack. Tempat ni adalah Barokah. Dekat Barokah ni saya akan tunjukkan makanan yang menarik kat sini iaitu steamboat. Jom. Okey, ni kedai makan steamboat. Kejap lagi saya akan tunjuk dekat sini. Dari segi bayaran dekat Barokah ni, steamboat dia satu kepala RM30. Kalau budak kecil RM18. Lepas tu makanlah sampai puas. Tapi tak boleh tanpa bawa balik. Rebus ni panas sekali guys. Untuk pengetahuan semua, Barokah ni bukan sahaja menyediakan makanan seperti steamboat dan juga makanan kampung, tapi dekat bahagian belakang sana menyediakan kolam renang. Jadinya ia memang sangat sesuai untuk kedatangan pengunjung. Tempat ini dinamakan sebagai Jambatan Merah ataupun Sungai Merah. Okey, tempat inilah biasanya pengunjung-pengunjung ataupun duduk di Pekan Pek Raja beriadah
sama ada berjoging ataupun ambil angin, lepak-lepak sini. Tempat ini juga menarik pengunjung datang ke sini. Pada kebiasaannya, tempat ini ramai apabila tibanya waktu petang. Di samping itu, orang juga melakukan aktiviti memancing dekat bahagian ini. Hai, sekarang kita berada di kedai Krepek Mak Sah. Okey, kedai Krepek Mak Sah ni merupakan pembekal serta pembuat pelbagai jenis krepek yang berasaskan ubi dan pisang. Kedai Krepek Mak Sah ini terletak di Kampung Padik Sri Dalam di Pekan Parit Raja. Kedai Krepek Mak Sah ini mula ditubuhkan pada 35 tahun yang lalu oleh sepasang suami isteri. Kedai Krepek Mak Sah ini juga menjadi tarikan utama pelancong untuk datang ke Pekan Parit Raja. Okey, kita nak tengok apa yang ada, apa yang dijual di dalam kedai Krepek Mak Sah ini. Jom. Krepek yang paling famous dekat kedai Mak Sah ini yang berasaskan ubi. Ini adalah krepek ubi keju. Ini merupakan favorite saya juga. Okay. Ini ada krepek ubi masin. Selain mereka jual dalam berat 500 gram, mereka juga menjual berat krepek sebanyak 1 kilogram. Mereka juga menjual pelbagai jenis gerai. Okay, selain adanya kedai-kedai yang dijual pelbagai jenis krepek, dekat belakang juga terdapat kilang memproses krepek tersebut. Sektor ekonomi di Pekan Parit Raja bukan sahaja tertumpu kepada sektor perniagaan. Malah, sektor perindustrian juga menjadi salah satu sektor ekonomi yang utama yang ada di Pekan Parit Raja. Terdapat pelbagai jenis perindustrian yang ada di Pekan Parit Raja ini. Okey, ini adalah kilang. Nama dia adalah Harta Packaging Industri Sdn Bhd. Okey, kilang ini kebanyakannya memproses plastik. Okey, ini adalah kilang Fujitsu, di mana kilang ini merupakan kilang terbesar yang ada di Pekan Parit Raja. Okey, Fujitsu ni dia memproses bahan-bahan elektronik seperti TV ataupun laptop. Merupakan salah satu budaya di Pekan Parit Raja. Tanaman nanas ini, tempat ini khususnya di Kampung Parit Lapis Sri Dalam, iaitu kampung saya sendiri. Pekan Parit Raja juga bukan tertumpu kepada sektor ekonomi pada sektor perindustrian. Malah, penduduk di Pekan Parit Raja juga bertumpukan kepada sektor pertanian. Okey, macam yang ada ni, ini adalah ladang nanas dan juga sebelah sana adalah tanaman pokok kelapa sawit. Mereka bertani
secara besar-besaran. Okey, bukan ada saja di kampung Pahit Lapisi Dalam, malah ada juga di sebelah kampung dan sebelah kampung, iaitu Siminanti dan juga Sri Dalam. Okay, macam kita nampak, okay, pakcik ni dia nak tanam pokok nenas. Okay, so dia cocok macam ni, yang macam ni. Okay, dia akan buat apa, lubang dulu macam gini. Okay, dia cocok lubang, lepas tu baru dia ambil yang macam ni, lepas tu dia cucuk. Isu yang selalu dibangkitkan di Pekan Pek Raja adalah pembuangan sampah merata-rata. Okey, tengoklah ini antara nak pergi ke Jalan Sungai Merah, terdapat sampah yang banyak di dalam sungai. Bukan sahaja di dalam sungai, malah di luar sungai juga mereka mencemari alam sekitar. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bye.